Dan di sebelah kanan itu dua mobil kota, kalau ke arah kiri ke Cibinong, kalau ke lurus itu di mobil ke jalan Bangka Foto lepas Soto, lepas Rumah Sakit BC. Kalau ke lurus itu ke Pomer Cibinong, kita ke kiri ya, ke Pradana Mogor Putih, Mogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke, saya lepas dulu ya. Oke, kita berangkat sekarang. Iya, saat ini saya masih berada di Raha Indah Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Wow, luar biasa ya. Biar lebih aman cepat kita lewat jalur alternatif namanya Rumah Raha Indah Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke. Kita ikuti perjalanan saya sampai menemani perjalanan kita pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya. Mas Edward, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dalam pandangan itu ya. Dan gak butuh berlama-lama, kita berangkat saudara. Kita belok ke kiri ya pemirsa. Kalau ke kanan itu gak butuh. Kita belok kiri nih, terus kampung Bebek ya, salah satu wisata alam pedesaan namanya Kampung Bebek. Ini orang ramai sekali nih. Jangan pikirin jaga jarak saudara. Apa-apa kita. Iya, sip.
menuju ke alam Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Kalau ke arah kanan itu ke perumahan Villa Bogor Indah ya, saudara ya. Dari Villa Bogor Indah kalau ke kanan kita bisa ke kanan biar cepat-cepat kita tetap lurus ke arah Faradena. Terus nanti dari Faradena kita melewati Sukahati, Pemda Cibinong, salah satu pusat pemerintahannya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor di sana. Dan setelah itu kita akan melewati namanya Jalan KSM dari Kusmayadi ya. Dari KSM dari Kusmayadi. Matiin dulu ya. Oke, blok point khas Edward kami lagi ke kembali. Kalau ke kiri itu ke arah Cilebut ke Waringin ya. Kalau kita ambil ke kanan ke arah Faradena Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Biar lebih aman, biar lebih cepat ya. Setelah kita melewati dari arah Cilebut Magra Indah sukses ke motor ke arah di Faradena ya. Kalau ke kiri ini ke ya. Oke, kita masuk ke Faradena Indonesia ya. Nanti setelah dari Thank you.
Depok ya. Oke. Kalau ke kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, kalau saya itu ke rumah Nyetronef, rumahnya ada di PGRI lah. Kalau ke kanan itu ke arah rumahnya Langiel, tepatnya di daerah Pabuaran ya. Ke sini ya. Nanti kita akan survei lokasi nanti setelah ini. Banyak sekali rumah murah di bulan Oktober ini ya, banyak konten-konten baru yang nantinya akan kita share ya. Karadenan ya saudara ya, Karadenan Bojonggede terus paru maupun Asbaji ya. Kita tetap terus ke arah Pemkab Bogor, Cibinong, Depok, Bogor, Jawa Indonesia ya. Dan ini sekarang dalam lampu merah, saya matiin dulu ya. Oke, perjalanan kita kami lanjutkan kembali. Dan sekarang kita sudah berada di pertigaan Karadenan ya. Ini di belakang saya ini mobil ambulannya bisik banget coy. Oke. Welcome order, welcome home. Dan sekarang saya masih berada di Jalan Raya Pemda Sukahati di Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Di Sukahati Bogor Jawa Barat ya. Kalau ke kanan ini banyak sekali dipenuhi berbagai macam produk untuk dijual ya. Banyak sekali ruko-ruko di sekitar sini. Dari arah kiri ke arah kanan ya, ada kejistik mobil dan motor atau aneka jasara atau kuliner ya, contohnya makanan Sunda bumi khas maupun tanya ya. Nah, kita lewatkan tadi mayoritasnya adalah kawasan area perumahan ya. Ternyata di sebelah kiri dan kanan ini banyak dipenuhi salah satu pusat aktivitas kuliner dan sebagainya ya. Jadi sejujurnya ya.
sana itu ke Cibinong, area perumahan Cibinong City ya. Oh, luar biasa dia. Bogor Gading Presiden ya. Wah, ada mobil ambulan di belakang. Saya harus kabur. Takut sih. Kalau ke arah kiri ini ke restoran Ayam Ajan Surabaya, Istana Martabak, Bintang Tujuh, banyak sekali ya ini restoran sana. Aku akan lanjut ke Baso Runtik Jos, Bungi Gerakisan, Burus Kopi, Stik Monon, Sote Supang Geng, dan masih banyak lagi aneka kuliner yang kotaknya ada di sekitar sini ya. Contohnya yang kita lewat tadi itu ada tahu susu atau banyak sekali ya. Ada bakso lebay. Kalau ke kiri itu warung abnormal ya. Oh, luar biasa ya. Ini sekarang kita udah sampai lampu merah. Kalau ke kiri itu ke Perum Surya Praja Permai ya. Wow, udah lampu merah lagi. Kalau ke kiri itu ke arah Bojong Gede, kalau ke kanan itu ke Pemkab Bogor. Kita tetap lurus ya ke arah Pondok Rajak nanti. Kalau ke kanan itu ke Stadion Pakansari guys. Wah, ada mobil ambulan lagi. Sekarang kita udah berada di lampu merah di pertigaan Cibinong sana. Saya matikan dulu ya videonya pada kali ini ya. Nanti kita lanjutkan kembali ke sebelah kita ya. Nah, sekarang kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Oke, perjalanan kita lanjutkan kembali ya. Kalau ini udah yang kita lewat tadi itu banyak sekali satu toko ini yang menjual berbagai perabotan ya. Ada ember, sabun untuk ini. Oke, perjalanan kami lanjutkan kembali dan kembali lagi di stasiun Kalimantan pada kali ini ya. Dan saat ini saya berada di Jalan KSR dari Kusmayadi, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Kalau ke kanan itu ke SPN 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Persis mirip mobil agen sama saya sendiri. Nyalip ah.
tambah coba belok ke kiri ya, tepatnya ke arah gang kecil satu. Ini sangat dekat dengan salah satu toko peralatan rumah tangga, namanya Toko Kaca ya, yang suka menjual alat-alat perlengkapan perabotan rumah tangga ya. Kita ke dalam sebentar ya. Kalau ke kiri ini ada sekali aneka pakaian konveksi untuk dijual demi nyambung hidup, cari uang demi mendapat cuan. Oke. Kalau ke kanan tuh ke toko kabel ya, peralatan perlengkapan ibadah yang bisa kita jual ya. Ini kita lihat tadi ya, ada sepatu, berbagai aksesoris motor juga banyak saya buat di sekitar pinggir sebelah kanan ini ya, kita lihat tadi. Kalau ke kiri itu namanya toko Arfan Shoes and Bag ya, berbagai jual aneka produk-produk pakaian, tas atau fashionable yang pasti banyak lagi untuk dijual ya, demi menyambung hidup ya di tengah pandemi saat ini ya. Oke. Belok kiri, saudara. Kita belok kiri, saudara-saudara. Dan sekarang kita sudah memasuki daerah Pondok Rajek ya, saudara. Kalau ke kiri itu ke sentra Pondok Rajek Residen ya, arah rumah sebelah. Oke. Kita tetap lurus ke arah Cibinong, Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Iya. Selamat datang bulan Oktober, Mr. Oktober. Oke, ini ke Pondok Bakso dan mie ayam Ponorogo, Wonogiri, Jawa Tengah. Jami Al-Istiqomah ya. Jadi sekarang kita dapat masuk ke kota Depok, barat Indonesia ya. Sulamun Najah ada di sebelah kanan sini ya.
lintasan rel kereta ya, dengan antar kita yang ke Cibinong. Kalau ke kiri dapat anda lihat ini kayaknya demo persiapan mau bangun saluran, perbaikan saluran air atau biasa kita sebut drainase ya, tepat di sebelah kiri saya nih. Ini kayaknya ada mau persiapan nih dalam rangka musim penghujan, tiba-tiba banjir. Ntar cek ntar. Kalau ke kanan itu ke Graha Selaras ya. Oke, lanjut. Kalau ke kiri itu ke TPA Pondok Raya Bogor, kita tetap terus ke kampus Pondok Pucung ya. Oke. Kalau bisa pak panoramik pakai Everesto ya. Wah, kita lihat di sebelah kiri saya ini sekarang di pinggir saya ini sudah mulai di cor nih, di beton nih saudara, tinggal tunggu sampai kering nih saudara. Kayaknya jalan ini mau dilebarin ya saudara. Sekarang udah mulai di beton sama kayak dicokan supaya biar kuat dalamnya. Perbaikan jalan ya, hati-hati nih guys. Sama ada perbaikan jalan saudara. Kita tetap lurus ke Pasar Pucung, Cilodong, Margonda, Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Kalau ke kiri itu ke Pasar Pucung, Depok ya. Tetap belok ke kanan tuh ke arah Jati Jajar, Margonda, Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Oke, siap-siap. Kalau ke kiri tuh ke Jalan Margonda via Jalan Kalimun ya, kita ambil ke kanan ya. Soalnya jalan bulan 4GDC masih ditutup karena ada perbaikan jalan ya sejak akhir Agustus lalu dan selesai.
selesai tanggal 24 Desember 2021 ya, atau tepat di hari raya malam Natal pertama ya, tanggal 2021 nanti kita sudah melewati. Saatnya saya masih berada di Pasar Pucung untuk Jawa Barat Indonesia ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Oke, perjalanan kita kami lanjutkan kembali. Lalu ke kiri itu ke daerah pusat pemerintahan baru Kota Depok ya, tepatnya di Grand Depok City ya, untuk DPRD maupun sebaliknya. Kalau ke kanan itu ke sektor perumahan sektor nanti ya, kita tetap lurus seperti biasanya ya. Kita udah mau masuk ke daerah Kabupaten Indonesia ya. Kalau ke kiri itu ke perumahan Puri Arsana Depok Jawa Barat Indonesia ya. Princess by Villa Ratu Indah ada di sebelah kiri nih guys. Kalau kita lihat dari arah kiri ke arah kanan ini banyak sekali dipenuhi area ruko ya. Ini banyak sekali ruko-ruko yang ingin berinvestasi di sekitar sini kita lewat tadi. Haji Abdul Ghani 2 ya, kampus Pembuaran ya. Sekarang kita mau masuk daerah Cilodong ya, hanya di pasar Cilodong ya. Kalau ke kanan itu ke Cilangkap jadi jajar Tapos ya, kita tetap terus ke daerah Raden Saleh RU Sebagai A Depok Jawa Timur. Kanan itu ke daerah situ Cilodong ya. Oke, yang kita lewat tadi itu kayaknya ke arah kiri itu ke perumahan PGRI ya, tempat tinggal salah satu ponakan saya ya. Nah, next kalau ke kanan itu ke Pasar Jati Jajar, kita tetap lurus ya ke arah Depok Pagoda ya. Kalau ke kanan itu ke Pasar Jati Jajar. Thank you.
ke kiri itu ke Kemang Hijau Residence, ya, ada di sebelah kiri. Kita berbelok ke kanan, saudara. Jadi sekarang saya sudah berada di lolos casting ya kali ini, semoga berhasil. Oke, kalau ke kanan itu ke daerah Studio Alam TVRI ya. Kalau ke kanan itu ke Situs Sido Mukti, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Pada episode kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya, atau juga pantau film media sosial resmi @SM97 dan @SM97 ya. Maksudnya seluruh laman media sosial resmi @SM97 ya, ini Twitter, Facebook, Instagram ya. Saya pamit dulu ya. Sekarang kita udah mau berada di Depok ke
guys. Ke Jakarta, doain ya. Kalau kita ke saya pamit dulu ya guys. Mobil sampai bertemu di vlog selanjutnya. Saya Hans Edward. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan dan selamat bermalam minggu.